Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di menu perbekalan kali ini. Hari ini aku bawain banyak buah-buahan buat anak-anak. Dan ini ada pisang yang udah kematangan, mau aku olah jadi pisang coklat keju gitu. Langsung aja, ini mau aku olah pisangnya. Dan ini udah aku kupas ya. Selanjutnya, ini aku pipihkan semua pisangnya. Dan setelah itu, aku siapin semua bumbunya. Ini ada aku pakai pisang, tepung pisang dari Kobe ya ibu, dan juga ada tepung roti. Nah, tepung pisang keringnya aku kasih air sedikit. Aduk-aduk sampai merata, kemudian masukkan pisangnya dan balur dengan tepung roti. Lakukan sampai semua pisangnya habis. Dan ini udah selesai, udah siap untuk digoreng. Ini udah aku siapin minyak panasnya. Selanjutnya langsung masukin semua pisangnya, goreng sampai matang. Dan ini udah matang, aku angkat semua pisangnya. Selanjutnya ini aku iris-iris jeruknya. Dan sekarang waktunya masukin semuanya ke kotak bekal. Dan ini aku kasih topping coklat, lalu ada seres dan juga ada keju. Oke deh, tinggal di dekor. Dan nih sudah jadi. Ini dia bekal sekolah anak-anak untuk hari ini, ibu-ibu. Ini ada pisang crispy, coklat keju, ada buah jeruk dan juga ada Coco Crunch. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.